Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni pakai yang ni ke pakai yang ni? Dua-dua pakai ni. Yang ni pakai. Jadi kalau pakai yang ni saja tak boleh? Boleh juga. Ya. Tak kuat. Tak kuat. Sebab ni masalah telinga. Okay, ready ya? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahi ma syaa Allah la yasuful khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dipertemukan lagi pada pagi ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah zikir. Zikir nak bawa kefahaman tentang apa sebenarnya maksud zikir. Kita faham kalau zikir ni duduk pegang tasbih, sila, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekat tu yang kita faham. Sebenarnya zikir ni apa dia? Baik, salih ala Sayyid Muhammad. Zikir ni tuan-tuan, dari segi bahasa, salih ala Sayyid Muhammad, kalau sebut zikir, dari segi bahasa maksud ingat. Ingat, ingat tu zikir. Dari segi, kita duduk selalu sebut zikrullah. Jadi kalau sebut zikrullah ni dengan maksud ingat Allah. Ingat Allah. Ingat Allah ni macam mana? Ada tiga jenis zikir. Yang pertama nama zikir qauli. Yang ni yang kita sentiasa biasa kita biasa faham. Zikir qauli ialah zikir yang dilafazkan dengan lidah. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk selepas daripada semayang kita sebut subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, ya Allah Akbar 33 kali. Ha, tu zikir qauli lah tu. Kita istighfar setiap hari. Ha, tu zikir qauli lah. Kita nak tidur, kita baca surah Al-Mulk. Ha, tu zikir qauli lah. Kita nak tidur, kita baca Qul Al-Kafirun. Masya Allah. Kalau disusun sehari, punya banyak zikir yang kita boleh buat. Daripada bangun tidur sampai nak tidur balik. Kalau disusun bentuk-bentuk zikir qauli ni sangat banyak, sangat banyak. Sekali kita akan detailkan satu demi satu, mudah-mudahan jadi manfaat. Yang kedua tuan-tuan, nama zikir fa'li. Zikir fa'li ialah zikir yang mengingati Allah. Cuba ubah sikit perkataan zikir tu dengan ingat Allah. Satu perbuatan, kita mengingati Allah dalam bentuk perbuatan. Cuba bagi contoh kat saya. Apa dia? Solat. Betul? Solat itu zikrullah. Kita semayang, bangun untuk solat. Itu zikrullah. Lagi salli ala Sayyidina Muhammad, puasa, haji, salli ala Sayyidina Muhammad, sedekah, duduk dalam majlis ilmu, itu semua zikrullah. Betul lah? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil zikrullah dalam bentuk fi'li. Itu amalan-amalan mengingati Allah yang kita buat dalam bentuk salih ala sayyamat fa'il perbuatan. Yang ketiga dia panggil zikir qalbi. Zikir qalbi ialah amalan mengingati Allah yang bentuknya dalam hati. Macam mana? Melibatkan akal, melibatkan hati salih ala sayyamat. Sehingga dia menjadi orang yang sangat kenai dengan Allah dengan hatinya, yang akan membawa kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut apa? Takut tersisih daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Nak cerita macam mana? Bila kadang-kadang ada seorang yang kita sangat harap dekat dia, mana? Kita terlalu mencintai dia. Dalam hati kita ni, dia bercampur baur macam-macam perasaan. Salih ala Sayyid Muhammad. Dia ingat dekat aku macam mana aku ingat dekat dia. Orang yang kita sangat harap dalam hati ni sentiasa duk main perasaan apa ni. Ingatlah dekat aku macam mana aku ingat dekat dia. Ish, dia ingat tak aku macam mana aku ingat dekat dia. Dia duk main perasaan tu maksud dia duk ingat dekat orang tu. Betul tak ni? Ish, takutlah kalau dia lupa dekat aku. Duk main dalam perasaan ni. Itu maksud tuan-tuan sekalian, Salih Sayyid. Dia panggil zikir qalbi, dalam hati. Salih ala Sayyid Muhammad.
Jadi Musalli Allah saya mak contoh dia pada ni. Contohnya ibadah-ibadah rohaniah macam mujahadah melawan nafsu. Itu zikir qalbi. Lagi Musalli Allah saya Muhammad duduk malam-malam muhasabah diri apa yang kita buat sepanjang hari itu. Allah suka ke, Allah benci ke? Itu zikir qalbi. Subhanallah Musalli Allah saya Muhammad. Rupa-rupanya tuan-tuan dalam kehidupan kita sehari-hari kita terlalu banyak duduk dalam keadaan kita berzikir kepada Allah. Sama ada zikir qalbi atau zikir qauli atau zikir fa'li. Paling tidak fa'li kita buat. Salih Muhammad, sembahyang lima waktu insya-Allah kita jaga. Sembahyang sunat-sunat rawatib, sunat-sunat ba'd qabliyah, ba'diyah, sunat witir, sunat duha insya-Allah kita buat. Itu benar zikir qauli lah. Duduk dalam majlis ilmu ni zikir qauli lah. Sagi ambil masa waktu di antara sembahyang kita duduk zikir sekejap, itu zikir fa'li. Sagi nak tidur pula duduk seorang-seorang teringat balik dosa aku buat dulu, aku buat dosa banyak, kita muhasabah. Kita minta ampun kepada Allah. Daripada muhasabah itu zikir qauli bawa kepada beristighfar zikir qalbi. Duduk seorang-seorang muhasabah benda yang kita buat dulu ni bawa kepada zikir zikir qalbi, kemudian keluar kepada zikir qauli dengan kita beristighfar, keluar pula kepada zikir fa'li dengan kita bangun solat taubat 2 rakaat. Nampak tak? Subhanallah, itu yang dimaksudkan dengan zikrullah ataupun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulang balik, ada 3 jenis zikir. Yang pertama zikir qauli, yang kedua zikir fa'li, dan yang ketiga zikir qalbi. Baik, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad. Apakah perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai zikrullah? Yang pertama, berzikir dengan kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebut zikrullah, yang pertama sekali, tidak ada yang lebih baik dan lebih utama untuk kita pilih dalam susunan ataupun bentuk-bentuk zikir melainkan benda yang kita ambil directly daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata selepas daripada solat, jangan lupa untuk tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Kita sebut tu, itu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu zikrullah yang paling utama. Nak tidur sagi baca 3 qul, qul Allah, qul falaq, qul binas, bukan qul qul qul. Waktu nak tidur tu subhanallah, ambil duduk, menghadap kaki, menghadap ke arah kiblat, dua tapak tangan duduk macam tu, kemudian baca 3 qul. Qul wallahu ahad, qul falaq, qul binas, tiup di tapak tangan, kemudian sapu ke seluruh badan, ulang 3 kali. Itu bentuk zikir yang diamalan, bentuk zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak tidur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tuan-tuan amalan yang tuan-tuan tolong jangan tinggal sampai bila-bila dah. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu kita nak tidur. Tengoklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa. Satu hari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, wa kallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى يصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذلك الشيطان صحيح البخاري. Paham tak? Dalam banyak-banyak ulama -banyak tu paham tak mana? Ayat kursi. Dengar macam punya ayat kursi yang dia tu. Satu hari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an diperintahkan Nabi untuk jaga zakat makanan dan hasil daripada bulan Ramadan. Tiba-tiba mai seorang lelaki mai curi. Dia nampak, dia tangkap. Dia kata, aku nak bawa kamu jumpa Rasulullah. Tolonglah, kesianlah dekat aku. Aku ni orang miskin lah, tak ada makanan apa semua ni nak ambil. Kesian mai dekat Abu Hurairah radhiyallahu an lepas dia pergi. Duk malam besok mai lagi, curi lagi. Tolonglah, kesian kat aku lah rumah, lepas pergi. Mai kali ketiga, tak boleh, hari ni nak bawa juga pergi jumpa Rasulullah macam mana keadaan pun. Dia kata, tolonglah jangan bawa aku pergi. Aku ajak dekat kamu satu benda yang sangat hebat ni.
Kalau tak bawa aku pergi jumpa Rasulullah, aku ajak kat kamu satu benda ni. Apa dia? Bila nak tidur, baca ayat kursi. Bila nak tidur, baca ayat kursi. Kata dia, apabila kamu, apabila engkau menuju ke tempat tidurmu, maka bacalah ayatul kursi. Allah akan sentiasa menjagamu dan syaitan tidak akan menghampirimu sehingga waktu subuh. Maka Abu Hurairah lepas itu pergi cerita kat Nabi SAW apa yang jadi. Tak, Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, dia telah bercakap benar walaupun dia seorang pembohong besar. Siapa dia tu? Dia syaitan. Syaitan sendiri ajak dia. Macam mana dia tak boleh nak pergi? Dengan baca ayat kursi setiap kali nak tidur. Itu satu amalan yang tinggi lah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Itu juga zikrullah yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nabi SAW ajak lagi satu benda. Yang ni pun jangan tinggal. Tolong jangan tinggal. Hari ni nak cerita zikir dia. Tolong tulis. Biar salih Allah Sayyid Muhammad amalan-amalan lekat dengan kita. Satu benda yang sangat penting, yang sepesan merata sangat. Kata Nabi SAW, salih Allah, "Idza majja'aka min al-lail fa'aqra qul ya ayyuhal kafirun fa innahu bara'atun min asy-syirk." Ni nak tidur juga ni. Faham tak mana tu agak-agak? Qul ya kafirun. Betul. Nabi kata apa? Salih Allah Muhammad, "Idza majja'aka min al-lail," apabila kamu dah berada di pembaringan. Syarat ni dah tidur dah, baring dah, duduk tak ganti dah. "Fa'aqra," bacalah "qul ya ayyuhal kafirun." Bukan setakat tu je baca sampai habis lah. Saya "qul ya kafirun" lain lah kita. Sampai habis baca "qul ya kafirun," kata Nabi SAW, "fa'innahu bara'atun minasyirk," sesungguhnya dia melupakan salih asimat pendinding pembebasan daripada kamu syirik kepada Allah SWT. Antara benda yang akan menyebabkan orang kekal dalam neraka ialah berlaku syirik kepada Allah. Dosa tidak diampunkan ialah syirik kepada Allah. Masalahnya, dosa ni tuan-tuan, dia boleh jadi dalam keadaan kita sedar. Syirik ni boleh jadi dalam kita sedar ataupun kita tak sedar. Syirik yang sedar terang-terang, dia panggil syirik jali, disembah tokong. Ada satu sembahan yang lain yang dia buat dengan keyakinan bahawa benda tu boleh bawa kebaikan, boleh bawa mudarat, boleh buat baik kat dia. Maka dia syirik pada Allah. Ada orang buat macam tu. Salih Allah Sayyid Muhammad. Lepas itu saya jumpa seorang. Dia kata apa? Salih Allah Sayyid Muhammad, "Aku ni berubat," dia kata, "bini dah jadi arthritis." Jadi macam ni kat sendi-sendi ni. Buka-buka-buka semua ni. Buka-buka-buka. Tak tahu nak buat guna. Pergi berubat merata. Dia kata apa? "Habis semua aku berubat dah. Yang halal ke, yang haram ke, yang elok ke, yang syirik ke, semua aku pergi." Dia buat mak syirik. Habis dengan tokoh, dengan siam-siam, bumuh siam dia pergi, Hindu dia pergi, dia pergi semualah. Ni baru mai kat hang tu minta doa Zat. Suruh doa. Lah dia pergi jumpa segala dengan syirik-syirik belakang dah, barulah minta doa. Suruh kita bagi doa kat dia. Subhanallah. Maksud dia, bila Allah uji satu seorang-seorang tu, kadang-kadang tuan-tuan sampai ke tahap dia buat benda syirik kat Allah. Seorang isteri kepada seorang sahabat nama Sa'ad. Waktu isteri dia ni tuan-tuan, waktu suami dia Sa'ad ni keluar ni, lepas tu berhati-hati. Jaga elok kita ni orang perempuan, lelaki-lelaki ni. Kadang-kadang Allah uji kita sikit, nak tengok, nak test iman kita. Waktu suami dia keluar pi, salih Allah Sayyid Muhammad, pi keluar bermusafir, balik-balik dia tengok isteri dia pakai satu jenis tangkai. Jenis tangkai. Dia tangkai ni bukan tunggu dahsyat-dahsyat. Kadang-kadang tuan-tuan cukup sekadar benang je dekat kat sini. Tapi dia percaya benang tu boleh jadi, boleh jadi mudarat, boleh jadi kebaikan kat dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, dia kata, "Subhanallah, salih Allah Sayyid Muhammad. Ni kamu pakai tangkai apa ni?" Dia kata, "Abang, waktu abang keluar hari tu, saya mai jadi air mata ni keluar tak berhenti-berhenti. Dia keluar air mata je." Salih Allah Sayyid Muhammad. Lepas tu pi berubat merata lah, tak mau berhenti juga air mata ni. Lepas tu jumpa seorang pakcik tu, pakcik tu dia bagi tangkai. Okay.
Kemudian terus berhenti ayat mata saya. Suami dia kata apa? Salih Allah Syed Muhammad. Suami dia kata apa? Saja syaitan mencucuk-cucuk mata kamu, kemudian apabila kamu syirik dekat dia, syirik kepada Allah, maka waktu tu dia angkat cucukan dia tu. Tujuan dia supaya kamu syiriknya. Sebab tu berhati-hati kita ni tuan-tuan. Salih Allah Syed Muhammad. Nabi SAW kata apa? Man ataka hinan aw arrafan aw sahiran fasa'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw kama qala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Siapa yang mendatangi tukang telek, dulu-dulu orang pakai tukang telek ni tuan-tuan pakai anak panah. Tengok masa depan lagu mana. Lah ni satu patient dalam Facebook tu ada yang dia panggil apa ni, duk check. Masuk main-main aja kat apa duk main. Kamu nanti akan jadi macam ni, kamu nanti akan jadi macam tu. Jangan tuan-tuan, bahaya. Main-main aja kat apa. Tahu tak kata ada benda tu dalam Facebook? Payah macam ni cakap dengan tak ada orang, tak ada Facebook, WhatsApp. Tuan-tuan salih Allah Syed Muhammad, ada dia duk masuk, kamu nanti akan jadi macam ni, kamu nanti akan jadi macam tu. Main-main je. Bahaya tuan-tuan. Mai kena tiba-tiba, betul apa takdirnya, betul apa yang dia tu kata. Dia percaya apa? Rupanya subhanallah, boleh pakai juga. Dia panggil horoskop. Faham tak ni? Salih Allah Syed Muhammad, bertenung nasib. Dulu pi jumpa orang untuk tenung nasib, dah tak payah jumpa orang. Dia main dekat dalam Facebook kita. Dalam keadaan kita tak sedar, main-main share pula. Kamu nanti akan jadi macam ni, kamu nanti akan jadi macam tu, kamu nanti akan jumpa orang ni, kamu nanti. Subhanallah. Dia main tiba-tiba pup terkena macam mana tu. Waktu tu main dalam hati dia, kepercayaan benda tu betul. Waktu tu tuan-tuan boleh jadi bahaya kepada akidah dia. Sebab tu jangan buat benda-benda begitu. Faham tak? Salih Allah Syed Muhammad. Nabi kata siapa yang mendatangi tukang telek atau mendatangi dukun. Dukun sakit ni macam mai jumpa dia. Kalau pergi jumpa Tok Bomo lah, kita ni sakit apa dia jawab, dia beritahu apa? Orang buat. Tidak ni? Orang buat. Walah kecil mana? Nak pergi jumpa doktor tak mau, takut. Tak mau lah sehari pergi jumpa doktor ni kena masuk, kena tahan buat, tak mau. Habis tu pergi jumpa Bomo. Bila pergi jumpa Bomo dia kata apa? Kau alih ni, tu selang dua biji rumah tu. Faham ni? Dekat-dekat situ aja tu. Nampak macam kulit putih-putih sikit, rambut kerinting-kerinting sikit, rendah-rendah sikit. Dia balik cari orang tu. Takdirnya memang ada orang muka macam tu. Subhanallah. Tak pasal-pasal korang tu kena. Berketurunan tak bercakap. Nak silap bersalah Raja Muhammad. Ni bukan apa ni. Saka. Tok Wan dulu ni ada membelah ni. Saka ni. Bila dia orang main ziarah, Ihan sakit apa? Dia kata apa? Aku saka Tok Wan aku dulu belah jin. Walhal tuan-tuan, Tok Wan dia tak belah. Dia fitnah Tok Wan dia. Tidak ni? Percaya kat kau tu punya pasal, dia fitnah Tok Wan dia. Dia kata Tok Wan dia belah dulu. Membelah apa semua. Walhal Tok Wan dia punya orang baik lah. Kalau tak baik pun, kalau dia tak belah, dia telah fitnah Tok Wan dia. Pergi cerita kat semua orang, kata Tok Wan dia belah saka. Saka apa? Pusaka dah lah. Tu tapak rumah dia duduk tu tanah pusaka tu. Tok Wan dia lah dulu pergi duduk tebal hutan tu. Pusakan. Masalih Allah Syed Muhammad. Tapi cerita dia percaya ada seorang kawan saya. Dia jenis buat herba ni. Dia jenis buat ubatan herba-herba ke ni. Ada seorang makcik tu main. Tuan-tuan tak boleh bangun lah, duduk. Lembek gitu, duduk bawa. Main. Dia walaupun dia buat herba, dia cek dulu. Cek darah tinggi, pakai mesin tu. Lepas tu cek ambil ni, lepas cek dia kecil mana. Dia tengok gula sampai kosong makcik ni. Kenapa? Sampai duduk lembek tak. Makcik ni pasal apa? Dia kata jin.
Jin ni duduk bertengkar kat makcik ni. Dia kata tu gula tu. Bukan gula, gula tinggi sangat kalau kemana tu. Tapi kerja manis lah makcik tu. Dia kata ni jin ni duduk bertengkar kat makcik ni. Berapa lama dah ni? Dia kata makcik kerja manis pun. Tak lah, nu. Tu, tu rumah tu mak kata jin. Tak apa, tunggu saat lah, tunggu saat lah. Ni makcik, saya ni botol ni, lagi saya tarik jin ni masuk lah ni. Dia murah ya, dia murah ya, bukan betul pun. Tapi nak abang psikologi makcik tu dia tu. Sana, saya buka pun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bulan putih, tutup, 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 cepat, cepat. Tutup, tutup. Orang masuk dah jin lah ni. Makcik nampak? Tengok. Makcik berasa macam mana, berasa mana? Eh, berasa lega. Kadang apa pun dia psikologi ya. Lepas balik jin, makcik pun tumbang balik. Subhanallah, dia percaya lah. Kalau percaya macam tu, bagi ubat apa pun tak jalan. Bagi ubat apa pun tak jalan. Salli ala Sayyid Muhammad. Sebab tu Allahumma salli ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, takut perbuatan-perbuatan tu jadi syirik pada Allah. Awsahiran atau pergi berjumpa dengan tukang sihir, orang yang suka buat khianat dekat orang. Ada lagi, ya Allah, kawan saya kena santau, punya teruk lah ni, ya Allah. Ada lagi orang duk buat lagu tu, banyak tuan-tuan saya, ada lagi. Buat apa ni? Pergi jumpa tukang telek, pergi jumpa tok bomo, pergi jumpa tukang sihir. Buat apa ni? Fasa'alahu, pergi minta tolong kat dia, pergi tanya dia. Ni boleh tak tolong saya buat lagu ni, boleh tak buat macam ni, tolong kat saya ni. Fasaddaqahu, membenarkah pula apa yang dia kata tu? Faqad kafara bima unzila Nabi SAW, maka dia telah kufur di atas apa yang telah diturunkan oleh Nabi, turunkan kepada Nabi SAW, iaitu apa dia? Islam. Faham tak ni? Itu jangan bahaya. Salli ala Sayyid Muhammad. Faham tak? Syirik. Salli ala Sayyid Muhammad. Syirik itu terang-terang. Yang takutnya apa ni? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik kalau pergi sembah tokong, pergi buat. Oh, saya teringat kawan saya tu. Eh, ustaz, saya cerita. Satu hari dia kata, anak murid dia cerita, ustaz, saya takkan tengok dah cerita Hindustan. Kata, saya takkan tengok dah cerita Hindustan. Kita pasal apa? Hari tu, waktu lalu dekat satu tokong Hindu, anak dia umur 2 tahun, duduk dalam kereta, duduk belakang. Dia tengok-tengok kot cermin, lalu kot tokoh Hindu, anak dia buat macam ni. Mak dia tahu. Kita, hei, buat apa tu? Lalu tokoh Hindu pula dia buat kata-kata. Dekat Ipoh tu banyak tokoh Hindu tu. Buat tu. Lepas tu saya semak. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia pergi kerja, bini dia duduk di rumah, suka tengok cerita Hindustan. Bila tengok cerita Hindustan ni tuan-tuan, kalau tak ada kereta api, bukan cerita Hindustan lah. Tak ada tukar baju 3-4 kali guling-guling-guling, bukan cerita Hindustan. Tak ada masuk tokong, macam tu, bukan cerita Hindustan. Jadi duduk tengok-tengok tu tuan-tuan, lekat dekat anak dia tu. Tak tengok lepas tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Taklah jadi bahaya ke akidah budak tu belum balik lagi. Tapi nak cerita pengaruh tu. Itu berhati-hati. Baik tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua dia panggil syirik khafi. Syirik khafi ni syirik yang tersembunyi, syirik yang kita tak sedar. Syirik dia panggil riya, ujub, takabur, sum'ah dan sebagainya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Riya, apa beza di antara syirik khafi dengan syirik jali ni? Syirik jali yang terang-terang tadi, dia menduakan Allah dalam bentuk sembahan. Allah pun percaya, satu kuasa lain pun percaya. Allah percaya, tokoh pun percaya. Allah percaya, ni makhluk ni pun percaya, boleh buat kebaikan, boleh buat mudarat. Faham tak ni? Ha. Kalau syirik khafi pula lagu mana? Syirik khafi, dia mengharapkan kelebihan daripada selain daripada Allah. Bahasa mudah, mengharapkan benefit selain daripada Allah.
Sembayang, ya sembayang. Sembayang tu pasal apa? Kan sembayang ni nak mengharapkan pahala di sisi Allah, betul dah yang tu. Tapi pada masa yang sama nak orang puji dia. Nak orang kata dia baik. Sedekah, ya sedekah ikhlas kerana Allah ni, ikhlas ni. Buat cek besar pintu tu, berdiri tepi, ambil gambar ramai-ramai, ikhlas daripada saya. Ikhlas bagi tu Nuh harap pahala di sisi Allah atas sedekah yang dia bagi. Tapi kamera semua pekat ambil masuk surah abang, tuan-tuan sekalian, pada waktu yang sama dia harap orang kata dia seorang dermawan. Dia harap orang kata dia seorang yang baik, seorang yang bagus, seorang yang tak pernah berkira dengan harta. Allah pun dia nak, daripada manusia pun dia nak. Bukan bentuk sembahan, tapi bentuk benefit. Tu nama dia syirik khafi. Takut yang ni keadaan dia tak sedar. Tuan-tuan, maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, syirik jali menggugurkan akidah, syirik khafi menggugurkan pahala amalan. Semayang ada, pi depan Allah tengok-tengok pahala tak ada. Sedekah ada sampai habis duit, tapi tiba-tiba subhanallah pahala tak ada. Nak keluar daripada syirik khafi ni, nak keluar daripada syirik jali ni, dalam keadaan sedar ke tak sedar ke, Nabi ajak dekat kita, takut-takut buat sagi dalam keadaan kita tak sedar. Maka untuk mengelakkan kita menjadi pendinding kepada kita daripada syirik kepada Allah, maka waktu nak tidur, ajak Nabi SAW buat apa? Baca ayat? Bukan. Baca surah tu? Kafirun. Ayat kursi cerita lain tadi ni. Allah jaga kita. Yang ni nak tidur, baca ayat, baca suratul kafirun, supaya kita terbebas, kita terdinding daripada kita mensyirikkan kepada Allah. Ha. Zikir tak tu? Itu zikir yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yang kedua, apa lagi tuan-tuan perbuatan yang disebut sebagai zikrullah? Contoh perbuatannya ialah membaca Al-Quran. Zikrullah. Tuan-tuan, saya nak minta satu, tuan-tuan yang duduk mengaji, tuan-tuan yang orang yang baik-baik, salih ala syaikh umat. Kita nak jadi orang baik. Benda tak? Kita jadi orang baik. Pasal apa yang duduk main kuliah pagi-pagi ni, letih-letih subhanallah, salih ala syaikh umat, di rumah pun banyak kerja nak kena buat. Main ni sebab nak jadi baik. Betul tak? Nak buat amal sikit-sikit hujung-hujung usia ni tuan-tuan, Ustaz. Dah tua-tua ni, ni lah aku rasa macam ujung-ujung ni nak buat amal sikit-sikit. Tuan-tuan, satu benda yang tuan-tuan tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila. Tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila. Mulakan hari dengan membaca Quran. Tolong bagi lekat yang tu. Tuan-tuan, sagi nak baca handphone, sagi nak baca WhatsApp, sagi nak baca Facebook. Bismillah. Sagi nak baca macam-macam kita nak baca. Tolong baca Quran dulu sebelum nak baca yang lain. Tolong. Ingat Allah tu. Sampai ulama kata apa? Celaka seorang itu apabila dia memilih untuk membaca yang lain sebelum daripada baca Quran. Sedangkan yang lain itu penuh dengan cacat, penuh dengan celah, penuh dengan silap. Al-Quran yang sempurna dia tak mau baca. Jadi pagi-pagi bangkit tidur sebelum nak baca apa-apa, baca Quran dulu. Ha, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Faham tak? Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita punya faham qiyamulail ni lagu mana? Kita faham qiyamulail bangkit sembahyang. Ha, tu kita punya faham qiyamulail. Walhal dia bukan sungguh sembahyang. Bangkit sepanjang malam pukul 3 pagi baca Quran straight. Kita mulai lah. Kita mulai lah. Quran pun tak ada baca. Baca doa je. Doa hari tu ada sangat hajat dia besar sangat. Daripada pukul 3 pagi doa sampai subuh. Kita mulai lah. Kita mulai. Satu hari salih ala saya Muhammad, Imam Syafi'i pi ziarah rumah anak murid dia Imam Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian bila sampai di rumah Imam Ahmad ni,
anak kepada Imam Ahmad ni, dia duk tunggu nak jumpa Imam Syafi'i sebab sepanjang hidup dia, ayah duk cerita tentang kehebatan Imam Syafi'i punya amalan. Imam Syafi'i ni amalan dia hebat, Imam Syafi'i ni orang tawadhu, orangnya orang yang zuhud. Dia nak tengok macam mana hebatnya Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i sampai-sampai, dia jamu makan. Imam Syafi'i makan banyak, makan. Anak dia kata apa? Makan banyak ni. Mana? Tak macam pun ayah duk cerita, kata zuhud sangat, makan sikit ni boleh tahan. Sehari malam bagi satu bilik untuk Imam Syafi'i, sedia satu bekas untuk wuduk, tak kain sejadah. Dia tunggu tengok pukul berapa Imam Syafi'i nak ambil wuduk tu, nak ambil sejadah tu. Tunggu sampai pagi, pintu tu tak terbuka, ayat wuduk tu tak bersentuh. Dia kata, tidur sungguh ni. Serupa je dia kata tu. Lalu subhanallah, dia cerita kat ayah dia. Ayah kata Imam Syafi'i ni hebat sangat, tapi tengok makan boleh tahan. Mana? Lepas tu qiyam mulai pun tak bangkit. Gitu-gitu. Imam Ahmad dia sangat kenai guru dia tu, tapi dia nak pecahkan su'udhan anak dia tu, sangka buruk anak tu, nak pecah. Apa kena? Dia tanya depan-depan. Imam Syafi'i dia kata, Syekh, saya ni, saya kenal Syekh ni lagu mana, saya tahu Syekh guna, tapi anak saya ni, tolong saya, dia nak tanya berapa soalan, tolong jawab, tanya dengan Syekh ni. Ha. Lalu subhanallah, saya dia pun tanya, kamu tengok Syekh makan banyak semalam. Dia kata, aku ni subhanallah bukan jenis makan banyak, aku bukan jenis makan banyak, makan aku sikit ya. Tapi dah orang jamu, kamu tu dua harap aku makan ni, kamu sedia makanan banyak ni untuk aku, kamu tuan rumah nak jamu aku sebagai tetamu, kalau aku tak makan apa yang kamu rasa, maka aku makan walaupun aku jenis bukan makan banyak. Dia, kemudian malam sampai ayat wuduk pun tak bersentuh, sampai tak bangun tahajud, dia kata, sepanjang malam aku tak tidur, aku menulis kitab, aku membaca kitab, aku mentelaah kitab. Bukankah itu juga qiyamul lail? Bukan tunggu nak sembahyang saja. Ni yang wuduk pun tak sentuh ni, ayat wuduk pun tak sentuh, aku tak tidur, wuduk aku tak batal sampai subuh. Sembahyang dah. Nak cerita apa? Qiyamul lail bukan tunggu sembahyang saja. Qiyamul lail boleh jadi baca Quran, qiyamul lail boleh jadi doa, qiyamul lail boleh jadi zikir, duduk berzikir, qiyamul lail boleh jadi salih ala sahabat. Bahkan qiyamul lail boleh untuk sembahyang lah. Sungguh yang paling afdal dalam amal ialah solat. Pasal apa? Pasal semua jenis zikir tu duduk dalam sembahyang. Baca Quran ada dalam sembahyang, tasbih ada dalam sembahyang, takbir ada dalam sembahyang, tahmid ada dalam sembahyang, tahlil ada dalam sembahyang, selawat pada Nabi ada dalam sembahyang, doa ada dalam sembahyang. Semua dah terimpun dalam satu-satu amalan yang nama dia sembahyang. Maka sembahyang paling utama sekali kita buat waktu kita bangun berqiyam mulai. Dalam satu hadis Nabi SAW, satu riwayat, Quran akan pi depan Allah berbahas kepada Allah tentang orang yang sudah duduk baca dia. Dia kata, ya Allah, dia ni dia menahan matanya daripada tidur kerana membacaku, beri syafaat kepadanya ya Allah. Quran berhujah dengan Allah supaya diberi syafaat kepada orang yang bangun pada malam hari, buka mata dia untuk baca Quran. Nak bagi tahu kata apa? Dia antara waktu paling best, paling afdal untuk kita baca Quran ialah pada waktu malam, waktu-waktu qiyamul lail. Dalam satu hadis yang lain Nabi SAW sebut, ha, yang ni pun penting. Kata Nabi, man qama bi asyri ayatin, barang siapa yang bangun pada malam harinya dengan membaca 10 ayat daripada Al-Quran. Bangun baca 10 ayat ya waktu qiyamul lail. Atau bangun sembahyang, rakaat pertama baca 6 ayat, rakaat kedua baca 4 ayat, kuliah dengan kulullah 10 ayat, maka akan dituliskan baginya perlepasan daripada salih ala sayyid Muhammad, orang-orang ghafil, minal ghafilin. Tahu orang ghafil?
orang lain, orang yang langsung tak ingat mati. Bangkit pagi kerja langsung tak ingat mati. Orang yang ingat mati bangkit, kalau aku mati hari ni lagu manalah, maka dia baca Quran, maka dia zikir, maka dia bangun tahajud. Pasal apa? Dia takut dia mati hari tu. Faham tak ni? Paling kurang 10 ayat. Nabi kata wa man qama bi mi'ati ayatin, siapa bangun pada malam hari baca 100 ayat, maka kutibalahu, akan ditulis baginya sallallahu alaihi wasallam Muhammad minal muqantirin. Siapa muqantirin ni? Orang-orang yang taat patuh kepada Allah, rajin bersujud kepada Allah. Wa man qama bi alfi ayatin, yang ni dengar sajalah, dengar sajalah, nak buat dak pun. Siapa yang bangun dengan membaca 1000 ayat, tu saya kena dengar. Nak buat rasa macam dak pun. Tapi kalau boleh buatlah, ya Allah. Nak dapat 1000 ayat ni tahu daripada mana? Daripada tabarakallazi bi al-mulk surah ayat apa ni, juzuk 29 sampai qul a'udzu birabbin nas. Dapatlah lebih kurang 1000 ayat. Asal rajin dan nampak gitu. Dengar adalah. Tapi kalau boleh bangun baca 1000 ayat dalam qiyamul lail, maka kataballahu lahu, akan ditulis baginya minal qanitin. Siapa orang qanitin ni? Orang yang sentiasa Allah kurniakan pahala untuk dia. Allah bagi pahala, bagi pahala, bagi pahala. Buat apa pun dalam hidup, pahala, 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 pahala. Allah tua. Faham tak ni? Baca Quran. Perbanyakkan baca Quran. Quran merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah. Yang ketiga tuan-tuan, apakah perbuatan disebut sebagai zikrullah? Yang pertama tadi zikir dengan kalimat-kalimat diajar oleh Rasulullah. Yang kedua membaca Al-Quran. Dan yang ketiga disebut sebagai antara amalan zikir ialah duduk dalam majlis ilmu. Nabi SAW sebut majlis ilmu ni sebagai raudhatul min riyadil jannah. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas di satu tempat yang namanya ar-riyadul jannah, taman-taman syurga, farta'u, mai singgah. Ma ar-riyadul jannah Rasulullah, apakah itu taman syurga? Apakah itu taman syurga Rasulullah ni? Kami ni tak mati lagi ni. Apa yang dimasukkan dengan taman syurga tu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, al-majalisul ilm, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Nah, baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Seterusnya, apakah kelebihan kita berzikir kepada Allah? Okey, faham dah awal-awal tadi sebut tentang zikir qalbi, zikir qawli, zikir fa'li. Faham dah bentuk-bentuk zikir tu macam mana, contoh-contoh zikir tu macam mana. Ni nak masuk pula, apakah kelebihan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertamanya, salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada dia. Dia ingat dekat Allah, Allah akan ingat kepada dia. Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah 152, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Oleh itu ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu kufur. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya? Nabi SAW sebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ana ma'hu idza dzakarani, aku akan bersama dengan orang yang mengingatiku. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada seorang ulama nama Muhammad bin Aslam At-Tusi. Seorang ulama yang duduk di kota Baghdad suatu ketika dulu. Kalau tak salah saya dia daripada kelompok tabi' tabi'in. Kalau tak silap saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia ni tuan-tuan seorang ulama yang sangat hebat keilmuannya.
sangat terkenal dengan keilmuan dia. Tak ada siapa di kota Baghdad yang tak kenal dengan dia. Bahkan seluruh daripada penduduk Baghdad waktu tu sangat sayang dekat dia ni. Orang pun tak tahu, tapi kalau sebut nama Muhammad Aslam At-Tusi ni, semua orang sayang kat dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bila dia meninggal, kata anak murid dia, ratusan ribu manusia, bahkan jutaan manusia, semua pekat pergi ziarah dia, nak bawa dia, mengiringi dia ke perkuburan. Pasal apa? Orang kaji-kaji balik apa dia buat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab apa? Sebab dia banyak berqiyamul lail dan menyembunyikan ibadat dia kepada Allah. Kita tuan-tuan, bila kita sayang dekat seseorang, antara benda yang kita suka buat dengan dia tuan-tuan ialah sembang dengan dia. Betul tak? Sayang sangat dia, antara benda yang paling suka kita buat sembang dengan dia. Kira kita ada masalah, kita cari orang yang paling rapat, yang paling kita sayang. Dulu waktu mak duk ada masalah sikit, telefon mak. Tengok ni. Walhal mak kadang-kadang bukan boleh tolong pun. Dia duduk kat kampung sana, tapi mak dengar tu rasa lega dah. Aku mak, mak tahu tak? Cik ni kan. Teriak. Mana ni? Itulah jadi lagu ni mak cik. Teriak gitu. Lepas tu mak dia kata apa? Ha sabarlah. Semua laki-laki semua pasal lagu tu. Ustaz Jafri seorang je macam aku okey sikit. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dia kata tu bukan boleh selesai masalah pun. Tapi tenang hati lepas pada cakap tu. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, di antara benda seorang kekasih kepada seorang kekasih, orang yang dia cinta, ialah dia suka bersembang. Yang kedua, seorang kekasih dengan seorang kasih yang lain pada dia suka sebut nama. Suka sebut nama tu tanda cinta. Faham tak? Islam salat sahamat. Apa-apa sikit cerita lelaki dia. Apa-apa sikit cerita lelaki dia. Apa-apa sikit cerita lelaki dia. Nak melugai kita tengok. Nak termuntah. Salih Allah sahamat. Tulis dalam Facebook. Sagi saya balik nak. Abang tunggu di rumah tau. Mesej kat dia sudahlah. Pihak mak satu dunia. Siapa suruh melugai orang dengar. Salih Allah sahamat. Nah, itulah tanda cinta dia. Nak cerita, nak sebut, nak hamak. Di antara tanda cinta lagi seseorang lagi dengan seseorang yang lain. Apa dia? Suka duduk di rumah dia. Orang yang kita sayang sangat, dia suka pergi rumah dia. Salih Allah Sayyid Muhammad. Lagi di antara cinta pada tuan-tuan, Salih Allah Sayyid Muhammad, suka berlama-lama dengan dia. Itu tanda cinta. Suka berlama-lama. Kalau pergi sat-sat nak balik, itu bukan sayang. Jom sat kita pergi rumah Salih Allah Sayyid Muhammad. Pak Lang tu, Pak Lang Kenuri hari ni. Kita tak ramah pergi lah kat rumah Pak Lang tu. Katakan bini dia. Pasal apa? Dia meluat aku kat dia. Pantang silap sikit. Kata macam-macam. Tengoklah Facebook aja hantang ke rumah ke kita. Tuan-tuan maksudnya jemaat. Tak jolah kena pergi juga. Sekali kalau tak pergi, sekali orang kata apa pula. Rumah adik-beradik kenuri pun tak pergi. Halalah, jolah pergi. Siap-siap tuan-tuan sekalian. Sampai-sampai kat tempat kenuri tu, masuk dalam rumah orang tak mahu. Duduk di luar. Lepas tu dia tengok jam. Cepatlah sikit. Salah orang jumpa dia beradik. Cepat-cepat aku tunggu kat luar ni. Masuk kau hantar 5 minit telefon. Ni cepat sikit nak balik ni. Keluar-keluar masuk kereta. Balik. Tu tanda sayang kan? Tanda meluat. Tanda meluat. Agaknya lah. Macam tu kot kita dengan Allah nak. Main rumah dia ni. Rasa macam nak balik cepat. Ni tak? Gelisah duduk di rumah Allah ni. Bilalah nak habis usah ni. Melerik je berasa ni. Itulah. Faham tak ni? Tengok muslimat tuan-tuan. Muslimat dia pun tak pergi main Jumaat. Dia tak tahu tanya orang lelaki-lelaki. Dalam tu aircon 23 biji tuan-tuan. Sejuk lebih daripada Maybank ni masjid tu. Ni suka duduk kat luar. Luar tu kipas pun tak ada. Kadang motor tengah panas, duduk dekat motor tu. Main masuk dalam. Tak mahu. Kita main-main nak pergi khutbah tu tengok. Orang ramai masjid ni sampai melimpah kat luar. Masuk dalam. Cerah tak ada orang kat luar. Loh, pesepo. Tak mau masuk dalam rumah Allah. Tuan-tuan agak-agak lah. Tu tanda sayang kan, tanda meluat lah. Nabi kata, ukhdurul Jumaat. Main-main Jumaat orang lelaki-lelaki. Wadnu minal imam. Main duduk dekat-dekat dengan imam ni.
Fa inna rajulun, sungguhnya seorang lelaki yang suka duduk jauh-jauh daripada imam, dia akan dilambatkan masuk dalam syurga. Wa in dakhalaha, walaupun dia dapat masuk syurga. Walau boleh masuk syurga, tapi dilambatkan, dijauhkan, dijauhkan tempat duduknya dalam syurga walaupun dia boleh masuk syurga. Kisah apa? Kisah suka duduk luar-luar, duduk jauh-jauh pada imam pada hari Jumaat. Salih Allah Syed Muhammad. Allahu Rabbi Syed Muhammad. Syekh Muhammad Islam Aslam At-Tusi ni tuan-tuan, bangun malam-malam Qiyamul Lail, berdirinya terlalu lama, bacaannya terlalu panjang, menangisnya terlalu banyak, sembang dengan Allah lah semayang ni, sembang doa, sembang dengan Allah ni sampai mata ni jadi bengkak-bengkak ni sebab tidur kurang. Salih Allah Syed Muhammad menangis banyak. Esok tu dia punya tak mau siapa pun tahu apa dia buat sebelah malam. Dia ambil celak, dia buh tebal-tebal supaya orang tak nampak mata dia bengkak tu. Basuh muka dia elok-elok, buh celak tebal-tebal, siapa pun tak tahu. Dia dengan Allah je dia tahu. Ha ni. Macam kita duk cinta dululah. Tahu tak kemuncak cinta tau nah. Ha. Kemuncak pada cinta ni baru lepas kahwin. Ha tu tengah kemuncak tu. Sebab tu lepas-lepas kahwin tu turis pihak honeymoon, jangan tunggu lama-lama. Lama-lama dia dah makin menurut dah. Dulu sayang bukan main, sayang, sayang lepas kahwin tu. Lepas tu jatuh huruf S tinggal ayang lah, jatuh pula huruf A tu tinggal yang. Lah ni huruf Y tu pun dah hilang lah, tu bunyi A je kat ujung, maham, paham. Kemuncak cinta tu betul-betul lah. Tu betul lepas kahwin tu. Lepas-lepas kat nikah tu, malam tu juga start kereta pihak honeymoon. Maksud ni, salih Allah Syed Muhammad. Bila pi honeymoon, pi ramai-ramai kan? Tak, pi depan dua orang je. Ni kalau honeymoon bawa dengan puak menakan, anak, apa semua, apa semua, apa bawa ramai-ramai tu, bukan honeymoon tu, nama dia family day. Honeymoon ni nak duduk dua-dua orang, nak sembang lama-lama. Tak tidur malam tu, duduk tepi pantai sembang, cerita. Tu panggil apa? Kemuncak cinta. Haa. Orang bercinta dengan Allah macam tu, bangun mula lama-lama sembang dengan Allah, luah perasaan, cerita apa dia lalu menangis. Tuan-tuan tahu apa dia buat? Dia sedang meluahkan cintanya kepada Allah. Tuan-tuan tahu apa yang Allah balas? Allah balas cintanya kepada dia. Dia ingat Allah, Allah akan ingat dekat dia. Maka waktu tu kata Nabi SAW, apabila seorang Allah cinta kepada seorang, Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, cintalah dekat dia ni sebab aku cinta dekat dia. Maka tu Jibril pun terus mencintai dia. Jibril pergi pula dekat malaikat-malaikat seluruh yang ada di langit. Wahai malaikat sekalian, cintalah dekat dia ni sebab Allah mencintai dia. Maka seluruh penduduk langit pun mencintai dia. Kemudian dimasukkan dalam hati seluruh penduduk bumi, cintalah kepada orang ni sebab Allah mencintai dia, para malaikat mencintai dia. Maka seluruh penduduk bumi pun mencintai dia. Maka tak hairanlah waktu kematian dia, ratusan ribu manusia pergi untuk menziarahi dia waktu mati. Apa tanda? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan waktu hidup, orang mai 100 ribu makan kenduri rumah tuan-tuan, tu bukan satu benda yang hebat. Tidak ni? Tuan-tuan ada duit, tuan-tuan boleh buat catering 10 ribu, tuan-tuan panggil semua orang untuk mai, 10 ribu orang mai. Orang mai pasal orang, pasal kalau dia tak mai lagi, kita kata apa kat dia? Tapi waktu mati tuan-tuan, sebelah Rasul Islamat, orang mai pun kita tak kenal, orang mai pun kita tak boleh kata apa, orang tak mai pun kita tak boleh nak kata apa. Waktu nak mati bukan boleh buat card invitation untuk orang mai. Anak-anak Musalli Allah Syed Muhammad, waktu mati Allah akan gerakkan hati seluruh manusia untuk mai ziarah dia. Allah gerak hati. Dan tengok sebab tu ulama-ulama bila dia mati tuan-tuan, puluhan ribu orang mai. Saya pernah ada seorang ulama meninggal di Kedah tuan-tuan. Saya berjalan hampir 10 kilometer. Tapi jalan kaki, kereta tak boleh nak pindah, parking dia berjalan punya jauh. Tapi manusia terlalu ramai. So dia cuman, baru tak berapa lama pun ni, Tuan Guru Haji Saleh Musa, si, tak kenal tak di Kedah, ulama sangat hebat. Waktu mati dia, kami pi Salih Allah Syed Muhammad, tuan-tuan, jenazah dia selepas disolatkan dalam madrasah tu, berjalan di atas tangan orang 4 kilometer sampai kubur.
Manusia ni duduk semua. Okey, kita akan usung jenazah. Jenazah ni tuan-tuan, manusia duduk beripun semua. Jalan atas tangan orang saja. Berjalan atas tangan orang ni 4 kilometer sampai ke kawasan kubur dia. Masya-Allah, ramai. Pasal apa? Tanda Allah sayang. Allah gerakkan hati seluruh manusia untuk pergi jenazah dia waktu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Tanda apa? Tanda apabila cinta berbalas, kata dia. Cinta berbalas. Siapakah yang akan balas cinta kita tanpa mengecewakan kita? Allah. Tuan-tuan, zahirkan cinta ke Allah, Allah akan balas cinta tuan-tuan. Ingat Allah, Allah akan ingat kita. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa kelebihan-kelebihan berzikir daripada ni? Untuk kita menanami rasa syukur atas segala nikmat yang Allah bagi dekat kita. Tanam rasa syukur. Mengingati Allah menunjukkan yang kita memegang, yang kita mengenang dan mensyukuri nikmat yang kita terima. Yang dikurniakan oleh si pengurnia, yakni Allah. Muslimat, tuan-tuan. Pagi tadi bangkit tidur. Bangun tidur. Siapa yang bangun tidur tadi baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Angkat tangan. Siapa terlupa baca pagi tadi, angkat tangan. Aku dua-dua tak angkat, siapa? Saya faham. Tawadhu' tak angkat tu tawadhu'. Ustaz, tak hidup abang lah Ustaz. Ini seorang-seorang tahu lah. Yang kedua memang lupa sungguh ha? Tuan-tuan, subhanallah. Tuan-tuan tahu tak, bangun tidur tadi tu nikmat sangat besar. Boleh terjaga tadi ni, nikmat sangat besar. Waktu kita tidur, roh kita diangkat. Pagi bangun, dibagi balik roh tu. Boleh tak Allah tak bagi balik roh tu? Boleh. Waktu kita tidur, kita sikit pun tak ada kuasa atas diri kita sendiri. Mana ada? Serah 100% kepada Allah. Tuan-tuan boleh tengok tak macam mana keadaan salih ala semak orang koma. Tiba-tiba puk rebah. Doktor kata dia hidup. Dia dengar lah. Dia dengar. Cuba cakap boleh. Cakap. Otak dia menunjukkan yang dia masih hidup. Dan jantungnya bergerak, masih hidup. Tapi sikit pun dia tak ada kuasa untuk buka mata dia bahkan. Nak angkat kelopak mata pun tak boleh. Nak angkat tangan pun tak boleh. Nak angkat kaki pun. Seluruh tubuh dia, dia macam duduk dalam penjara tubuh dia sendiri. Dia dengar, nak cakap tak boleh. Dia tahu ada orang sekeliling, nak buka mata, nak tengok tak boleh. Takut oh tuan-tuan. Salih Asyid Muhammad. Tengok ni. Salih Asyid Muhammad. Doktor kata, waktu bagi tidur orang waktu nak buat operation kan. Untuk operation dia ada dua jenis bius. Satu bius yang separuh. Ha, tu kalau sesuai tempat tu, nak operate kat kaki kan, nak operate kat tu, ha, bius kat situ saja. Tapi kalau bab-bab yang vital ni, yang penting-penting ni, dia akan tidur dengan seluruh. Dia kata sangat berisiko. Sebab ada yang dia tak boleh bangun balik selepas dia. Dia tak boleh sedar. Selepas dia, sepatutnya dia sedar, tak sedar. Maka dia akan duduk dalam posisi itu, boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 6 bulan. Dia sedar, otaknya berjalan, dia boleh dengar apa orang cakap. Dia berasa gatal di tubuh dia. Dia berasa sakit, dia berasa lenguh, tapi tak boleh buat apa. InsyaAllah saya takut tuan. Cerita aku tu takut kita. Salih Syamad. Tuan-tuan boleh bayang tak, waktu kita tidur, Allah dah pegang roh kita. Pagi tu Allah bagi balik roh tu. Nikmat tak? Nikmat tak? Nikmat sangat besar. Berapa orang puji Allah atas nikmat dia bagi tu. Jaga-jaga pagi boleh buka mata, alhamdulillah. Boleh bercakap, alhamdulillah. Boleh angkat tangan, alhamdulillah. Boleh angkat kaki, alhamdulillah. Eh, ada rumah, alhamdulillah. Suami ada sebelah, alhamdulillah. Gerak tak bangkit, alhamdulillah. Subhanallah kan. Nikmat Allah bagi dekat kita pagi itu, Allah bangun terlupa nak kata alhamdulillah. Terlupa nak puji Allah. Eh, subhanallah. Hebatnya Allah ni tuan-tuan, bukan sekat
kuji tu, kata alhamdulillah tu pun satu besar nikmat dah. Kata terima kasih dekat Allah tu pun tu patut sangat dah. Takat tu pun cukup dah. Betul tak ni? Terima kasih. Terima kasih kepada Allah tak kan? Terima kasih ya Allah. Katalah alhamdulillah lah. Terima kasih Allah tak kan? Salih Asimat. Setakat tu pun cukup dah. Tapi Allah ni maha pengasih kat kita tuan-tuan. Maha penyayang ni. Dia tak berhenti kat situ. Atas terima kasih tu, dia bagi lagi pahala. Dia bagi lagi kebaikan. Tuan-tuan boleh bayang lah. Subhanallah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Ni. Kalau ada tuan-tuan berjumpa dengan seorang, dia main bagi benda kat kita. Ni saya bagi hadiah kat puan lah ni. Saya bagi hadiah kat puan ni. Kita pun kata apa? Ya Allah, ingat kat saya. Terima kasih lah. Bagi kat saya ni, terima kasih. Tahu dia kata apa kat kita? Ha? Terima kasih. Kata terima kasih kat saya. Nah, ambil ni. Satu lagi hadiah saya bagi ni. Pasal apa? Pasal kata terima kasih tu. Kita pun, ha? Ada juga orang baca lagu ni. Kita kata, oh dua dah hadiah kat saya. Terima kasih nak. Ah, terima kasih lagi. Nah, ambil lagi satu. Ya Allah, tuan-tuan. Agak-agak ada tak orang baca lagu tu? Kalau ada, tuan-tuan beritahu kat saya nak jumpa orang tu. Tuan-tuan, itulah sifat Allah. Dia bagi nikmat kat kita, kita kata alhamdulillah tu pun cukup dah. Cukup dah. Dan patutnya kita ucap terima kasih pun. Pasal nikmat tu kita tak bayar pun. Ni, tarik nafas. Berapa chance kena agak? Tak ada tuan. Salih Asyid Muhammad. Allah bagi free kat kita. Kena kata terima kasih tak? Alhamdulillah. Kata saja alhamdulillah, Allah bagi lagi ku atas. Atas perkataan alhamdulillah tu, tamla'ul mizan. Apa dia? Pahala kata alhamdulillah tu saja, pahalanya akan memenuhi ruang timbangan mizan. Ya Allah, hebatnya. Satu hadis Nabi SAW sebut, kita tengok. Salih ala Sayyid Muhammad. Nabi kata, Salih ala Sayyid Muhammad, man akala tu'aman thumma qala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha tu'ama warzaqnihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqadda min zambihi ma wa ma ta'akhar. Qala wa man labitha thawban faqala alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawwab wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqadda min dhanbihi wala wa ma ta'akhkhar. Masyaallah. Nabi kata, siapa yang selesai makan, habis daripada makan, siap makan nasi, kemudian dia membaca alhamdulillahi alladhi at'amani hadha ta'ama warzaqnihi min ghairi hawlin minni wala quwwatin. Puji Allah lah tu. Segala puji milik Allah yang memberikan aku makanan ini dan memberikan rezeki kepada aku dengannya tanpa daya sedikit pun daripada aku dan tanpa kekuatan. Maka apa? Dia dapat makan. Dia puji Allah atas makanan yang Allah bagi dekat dia tu. Patutnya berhenti dekat tu dah lah. Dah Allah nak bagi atas dia puji tu. Allah bagi apa? Maka ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Maka akan diampunkan dosa yang terdahulu dan yang kemudian. Ya Allah. Hebat Allah. Pakai baju pula. Siapa yang memakai satu pakaian lalu dia berkata alhamdulillahillazi kasani hadza thawaba warzaqanihi min ghairi haulin minni, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku pakaian ini dan memberikan rezeki kepadaku dengannya tanpa daya daripadaku wala quwata dan tanpa kekuatan, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, akan diampunkan dosanya yang terdahulu dan yang kemudian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, hadis hasan. Ha, subhanallah. Hebat dak Allah ni? Ha. Subhanallah sayyidina. Lagi yang berikut dia, salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan daripada berzikir apa dia?
kita akan terhalang daripada bercakap perkara yang sia-sia. Dengan banyak berzikir, kita akan kurang bercakap benda yang sia-sia. Cakap ni tuan-tuan, dia ada tiga jenis. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Jenis bercakap ni ada tiga. Satu, bercakap yang boleh jadi pahala. Satu, bercakap yang boleh jadi dosa. Satu, bercakap yang boleh tak ada apa-apa. Dia panggil apa? Sia-sia. Faham tak ni? Umpama dia, Salih Allah Syekh Muhammad, ibarat yang dia bagi, kita bercakap yang boleh jadi pahala ni, seolah-olahnya kita ambil satu ketul emas yang kita ambil. Cakap yang baik, macam ambil seketul emas, ambil bagi kita. Bercakap yang sia-sia, bercakap yang sia-sia, yang tak ada apa-apa, pahala pun tak ada, dosa pun tak ada, lara nama dia. Macam seolah-olah ketul emas yang duk ada dengan kita ni, kita ambil pita tepi, ambil ketul tanah. Ketul emas duk ada dah ni, tak tepi, ambil ketul tanah. Kalau cakap yang dosa, seolah-olah ketul emas pun tak tepi, ketul tanah pun tak tepi, ambil ketul bara pun dalam mulut. Faham tak ni? Disebabkan kita jenis tak boleh kalau tak bercakap. Faham tak ni? Memang jenis bercakap kita ni, duduk dalam, mereka kata kalau kamu tak mau bercakap, kamu duduk seorang-seorang dalam hutan. Patut bercakap. Tapi kita jenis ada masyarakat duduk, orang kiri kanan depan belakang kita, semua ada orang belakang. Dia memang jenis kena bercakap. Maka pilih salah satu daripada tiga bercakap ni. Cakap boleh jadi pahala, atau cakap sia-sia, atau boleh jadi dosa. Maka pilihlah yang boleh jadi ketua iman. Nabi SAW sebut, Salih ala Sayyidina Muhammad, min husnil Islam maritarku ma la ya'ni. Di antara tanda eloknya Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan perkara yang tak jadi manfaat untuk dia. Duk sibuk hai orang. Ini maksudnya Allah Muhammad. Dia tuan-tuan. Nabi SAW sebut man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia bercakap baik-baik. Kalau dia tak mampu, duduk diam sudah. Faham tak ni? Susah. Bab cakap ni susah. Nabi kata apa? Ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka bainal masyriq wal maghrib, di antara timur dan barat, hanya kerana satu perkataan yang keluar pada mulutnya. Ayah. Pahala ada-ada, habis bagi ke orang. Semua saya selalu pesan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bercakap, kalau ada terkait dengan nama orang, baik jangan bercakap. Kalau dia main kat kita tu, ada terkait dengan nama orang, baik tak cakap. Pasal apa? Pasal kalau betul dia buat, kalau betul dia buat yang kita nak cakap tu, betul dia buat, namanya mengumpat. Kalau dia tak buat, nama dia fitnah. Lagi teruk. Kita ni orang mengaji, tuan-tuan. Biar kalau dalam grup WhatsApp tu, duduk diam-diam sudah. Sungguh. Ni pantang sampai nak share, nak share, nak share. Salih Allah Sayyid Muhammad. Nak jadi orang pertama. Ada tuan-tuan sekalian, subhanallah, saya cakap orang berumpuh-rumpuh dekat dengan Hajar Aswad tu. Dekat Kaabah tu. Berumpuh-rumpuh, pup, jatuh luka berdarah. Lepas tu darah simbah lah dekat, dekat atas lantai tu. Biasa benda tu duduk jadi selalu. Ada orang pergi ambil video. Dia boleh cerita apa? Telah keluar darah daripada lantai Masjidil Haram. Tanda kiamat. Pesyik semua orang, subhanallah, masalah, masalah. Apa manfaat dapat? Benda tak betul pula tu. Kemarin viral pula tuan-tuan. Ayak keluar. Macam turun ayak. Hujan turun setempat saja, suruh tempat kat situ saja. Syekh kata apa? Inilah tanda kekuasaan Allah. Semua paip pecah. Astagfirullahaladzim. Paip pecah, ayat keluar pancut pilih itu. Dia ambil pada bawah, nampak macam ayat itu turun daripada atas.
Dia kelang kabut dia nak share ni. Hari tu saya marah sangat bila ada orang pergi viral budak ambil budak semayang laju-laju tu ni. Nampak? Dapat tak video tu? Ada budak tu dengan duduk semayang, budak perempuan semayang laju sangat semayang. Dia pergi viral, pergi ambil video, lepas tu viral. Kita pun viral sekali. Siapa viral tu angkat tangan? Dia pun pergi share. Share pasal apa? Kita pergi duduk share budak tu semayang laju-laju, kita tahu semayang dia tak sah pasal tak ada tumakninah. Bacaan Fatihah ada lagu mana. Kita tahu, kita duduk mengaji. Semayang yang dia buat itu boleh jadi rosak sebab tumakninah tak ada, Fatihahnya tak jelas, makhrajnya out, apa semua. Kita tahu semayangnya akan rosak. Tapi dengan kita pergi share pada orang lain, apa jadi manfaat kepada tu? Yang kita pergi hantar semua dekat Facebook kita, yang kita hantar 33 grup yang ada dalam kumpulan kita tu, kita tick semua, hantar semua kat 33 grup, apa manfaat boleh di budak tu? Budak tu semayang betul kan dengan kita share tu? Dah, kita telah buka aib dia. Apa salahnya kalau orang yang pergi rakam tu tak payah rakam, pergi jumpa dia, adik, adik ni semayang tak betul ni, adik tomat ni lah tak ada, Fatihah tak betul, tu baru betul, betul tak ni? Tak apa nak angguk ni, gayanya share sungguh apa? Tuan-tuan, subhanallah, nak bercakap hai orang, Nabi SAW sebut satu ayat apa? Saya simak ni. Apa yang kita nak orang buat kat kita, kita buat kat orang. Apa yang kita tak mau orang buat kat kita, kita jangan buat kat orang. Tu jalan untuk masuk syurga Allah. Artinya Allah, sorry simak, kamu apa? Antak budallah tu syirik bi syai'ah, kata Allah. Kata Nabi SAW, bila orang, bila sahabat tanya Rasulullah, apakah jalan untuk aku masuk syurga ya Rasulullah? Dan jauhkan aku akhmini bi amali akhli jannah wa yubaidni 'ani nar, bagi tahu pada aku amalan yang boleh membawa aku masuk syurga dan akan menjauhkan aku pada daripada neraka. Kata Nabi SAW, kamu tanya ni benda yang besar sangat ni, kalau boleh kamu ringkaskan soalan tu, tapi benda kamu tanya besar sangat ni. Antak budala tusyrik bi syai'a, kamu beribadat kepada Allah dan kadang kamu tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Tuqimus solah, kamu mendirikan sembahyang. Tuqitiz zakat, kamu mengeluarkan zakat. Dan apa yang kamu nak orang buat dekat kamu, kamu buat. Apa yang kamu tak mau orang buat dekat kamu, kamu jangan buat kat orang. Susah tak? Susah tuan-tuan. Maksud dia apa? Kalau kita susah, kita nak orang tolong kita. Waktu orang susah tuan-tuan pergi tolong orang. Tapi kamu tak mau orang cakap tentang aib kamu, kamu jangan cakap tentang aib orang. Kamu tak mau orang duk sembang tentang buruk kamu, kamu jangan cerita tentang buruk orang. Kamu tak mau orang duk cerita dengan apa yang ada dalam kain kamu, kamu duk cerita tentang apa yang ada dalam kain orang. Kalau kamu tak mau orang dengar tentang apa yang kita duk buat, kita jangan duk pergi dengar tentang apa orang yang buat. Faham tak ni? Bahasa orang putih kata apa? What you give you get back. What goes round comes round. Itu ya tu. Boleh lah sikit-sikit. What goes round comes round tuan-tuan. Apa yang pergi apa kat orang ni main kita balik. Jadi semua Allah masalah yang simak tuan-tuan. Berhati-hati dengan apa kita nak cakap. Faham tak? Salih Allah simak. Tiba-tiba tuan-tuan, budak tu, dia pun buat keluar. Ada kawan-kawan dia yang mengaji sekali dengan dia. Buat keluar kata apa? Dia rupanya dia, dia stress, under stress yang melampau. Dia panggil depression. Depression, budak tu depression. Dia tak tahu apa dia buat. Tuan-tuan, saya kata apa? Ish, ramailah nanti di akhirat orang pekat beratok minta ampun kat dia. Kawan yang share tu, yang hantar tu, yang share tu, tu macam mana nak pergi cari, nak pergi minta maaf kat dia? Kalau ada di kalangan kita ni, yang duduk ni, yang share video tu, jenuh nak cari nanti di yaumul qiyamah. Sebab tu tak payahlah, tak payah. Ada bersangkut dengan orang, buka aib orang, tak payah. Hari tu pukul budak tu, bukan pukul budak, budak pukul mak dia. Macam ni, dapat juga video tu. Eh, payahlah bercakap dengan orang tak ada WhatsApp ni. Jenis orang yang berkata sebab yang mulia tu, tak malah tu, payah. Allah, dia hantar video budak umat 15 tahun duk pukul mak dia. Pupak video. Betul tak nak? Kita yang tolong pergi share tu dapat manfaat apa? Yang kita pergi share video tu, apa manfaat kita dapat dan apa manfaat budak tu dapat? Kalau rasa tak ada manfaat apa, tak payah share. Tak payah share. Buat apa?
Habis Ustaz, video tu nak buat lagu mana? Video tu, orang yang rakam tu, dia pi jumpa polis, beritahu, ha, tolong ambil tindakan ke budak ni. Ha, tu tak apa, takat tu je. Yang kita pi duk share kat semua orang, sampai kita kenai budak tu, sampai kenai mak dia. Malu, maruah mak dia nak letak kat mana? Bayangkan kalau orang viral video kita macam tu. Anak kita buat kereta lagu tu. Tidak ni. Serius je muka semua ni pasal apa? Macam share je gaya ni. Sungguh, grup saya, saya ada 9 grup usrah saya. Ada 9 grup usrah saya. Setiap grup tu ada 200 orang lebih. Tak boleh bayang tak? Hampir setiap grup tu hantar video tu. Saya kata hantar pasal apa? Pasal apa hantar? Hantar grup budak-budak bermain laju-laju tu. Pasal apa hantar? Taklah nak tanya pendapat Ustaz. Nak tanya pendapat saya, jangan di viral macam ni sebab orang lain pun boleh dapat. Hantar kat saya akan jawab. Betul tak ni? Tak ada manfaat apa. Min husnul Islam mari tarku ma la ya'ni, di antara tanda eloknya Islam kita ni ialah apabila kita tak ambil endah benda yang tak ada manfaat apa kat kita. Kita share tak ada manfaat apa, kita tak share tak ada manfaat apa, kita share boleh jadi buruk, kita share boleh buka aib dia, maka cerdiklah akal, tak payahlah share. Tapi orang share Ustaz, dia punya hai, kita jangan buat. Tu betul. Orang mengaji beletiak begini. Sungguh tuan-tuan, ya Allah, berubah. Nak jawab macam mana ke akhirat ni tuan-tuan? Tambahlah ni viral, oh dia pi lah macam spread like wildfire, orang putih kata. Dia seorang tu pergi jumpa Syekh dah. Wai Syekh, saya minta maaf lah, dulu saya pernah sebut kat Syekh benda tak betul. Lah ni saya tahu dah kata betul, saya minta ampun lah, minta maaf lah Syekh, sungguh-sungguh minta maaf, saya silap. Tak apa, dia kata aku boleh maafkan. Tapi boleh tak nak buat satu, nak bagi pengajaran? Apa dia? Mai daripada rumah esok ni, pergi cari bulu ayam tu. Tu dia panggil apa tu yang... Dia panggil apa? Feather duster tu. Ha, mai daripada rumah pergi cabut bulu ayam tu. Cabut. Sampai rumah saya. 5 kilometer dia berjalan daripada rumah dia pergi rumah Syekh. Sambil dia berjalan, pergi cabut satu. Sampai rumah dia tinggal rotan ni. Dia kena rotan apa dia tak? Dia kata Salih Samad, tak apalah. Habis tu Syekh nak buat apa lagi? Patah balik-balik ke rumah, pergi kutip balik benda yang bulu-bulu yang cabut tadi ni. Nangis dia nak kutip lagu mana. Seharian dia pergi cari kutip, dia dapat 5 lay dah. Pergi jumpa Syekh menangis-nangis. Dia kata Syekh, Salih Samad, sini 5 lay ni yang saya jumpa Syekh. Dia kata Salih Samad, itulah. Boleh minta ampun kat saya boleh ampunkan, saya boleh maafkan. Tu macam mana dengan yang tersemak dekat kau? Nak pergi kutip lagu mana? Itu berhati-hatilah tuan-tuan. Tini pesen kita pula lagu mana tak nak ni. Orang main hapak kita sebentar. Rahsia kita dua orang je tak. Ni aku nak hapak kat ni. Hanya hapak kat orang tau. Rahsia kita dua orang saja. Okey. Faham tak? Sekejap ni tak boleh tahan ni. Tak boleh tahan ni. Jumpa kawan kita tak. Hanya hapak kat orang tau. Rahsia kita dua orang saja ni. Akhirnya kau ni rahsia kita dorang, kau ni rahsia kita dorang, kau ni jadi orang. Tuan-tuan, 80 orang dah rahsia kita dorang tu. Allah. Jadi cerita dia, lebih baik tak tahu, itu lebih baik. Sebab tu Nabi SAW ajak kita, kalau kita berjumpa dengan orang yang sedang bercakap tentang orang, keluar. Jangan. Jumpa orang yang sedang bercakap dengan pasal orang, keluar kamu. Jangan pergi. Kalau kamu berjumpa dengan seorang yang suka bercakap hal orang, jangan pergi jumpa dengan dia. Jangan duduk dengan dia. Jangan berkawan dengan dia. Pasal apa? Kalau dia boleh bercakap tentang orang lain, tak mustahil satu hari dia boleh cakap tentang kita kepada orang lain. Betul tak ni? Faham tu dia lah. Habis nak buat ke mana Ustaz? Banyakkan berzikir. Maka dia kurang cakap pasal orang lain. Banyak zikir. Ni hantau tak ni? Baik kawan kita tu kan. Assalamualaikum. Panjang kop tu tau tu. Ada berita hiburan terkini. Hiburan sensasi nak main. Berita terkini. Mana? Dia main memang kita. Ni hantau dah. Cakap tak tahulah. Pegang. Apa? Astaghfirullahaladzim. Tentang. Berzikir itu lebih utama lagi daripada cerita dan bersembah bersama orang ni. Yang keempat, Salih Allah Syekh Muhammad. Nah? Apakah kelebihan daripada kita berzikir? Akan menambah cinta kita kepada Allah. Apabila cintakan seseorang, namanya pasti akan berulang kali kita sebut. Itu tanda cinta.
Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, makin dekat kita kepada Allah, dan Allah akan mengisi ruang-ruang kosong dalam hati kita. Yang kelima, apakah kelebihan daripada berzikir? Zikir akan membersihkan hati kita yang kotor dengan dosa. Nah, zikir merupakan ubat bagi hati, ubat bagi penyakit-penyakit dalam hati. Penyakit hati itu punca mai daripada mana? Puncanya daripada dosa-dosa yang kita buat. Sedang ada Syekh Muhammad. Ulama sebut perlunya zikir kepada hati sama seperti air diperlukan oleh ikan. Maka zikir itu dikatakan sebagai makanan kepada hati dan kepada jiwa. Nabi SAW sebut, ini satu amalan. Kita ni dosa banyak. Tahu tak tanda dosa apa? Antara tanda dosa, susah nak clear mulai, itu tanda dosa. Antara tanda dosa, susah nak puasa pada siang hari, tanda dosa. Antara tanda dosa lagi apa ni? Hilang rasa berdosa, itu tanda dosa. Tahu tak hilang rasa berdosa? Dia tak rasa dia berdosa. Semenjak pindah mai duduk sini, duduk mai kuliah dekat masjid tiap-tiap hari ni, ya Allah, rasa macam tak ada dosa ustaz lah ni, ya Allah. Kita tak rasa dosa. Dan kadang-kadang kita bukan perlu cakap, kita sendiri berasalah hati. Saya tak tahu lah tuan-tuan, insyaAllah dah kot saya lah, ya Allah. Boleh tuan-tuan boleh duduk tak ni? Ni, sehari hari ni, sikit pun tak rasa berdosa. Tak rasa dosa. Walah dosa berlambak. Dia tak rasa berdosa. Tanda dia apa? Tanda tak rasa berdosa ni, tak boleh nak istighfar, tak boleh nak taubat. Orang kata istighfar lah, bertaubat lah, bertaubat atas dosa-dosa. Dia yalah, mengaji ustaz dua abang kata istighfar, banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Dia istighfar juga. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kopi dah tu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tu nasib wadah tu, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini tak kerti-kerti lah ambil sendiri, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tak apa pun, tak ada feel pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal astaghfirullahalazim. Tak ada feel pun istighfar. Pasal apa tak ada feel? Sebab tak rasa apa? Dosa. Dia tak ada keperluan pun aku nak istighfar, aku bukan merasa bukan ada dosa pun. Tuan-tuan, saya bercakap, kita boleh bercakap di mulut kata kita ada dosa. Hati kita tahu kita ni berasa berdosa ataupun tidak. Kita sendiri kita tahu. Ada orang bila dia istighfar, menangis. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa. Pasal apa boleh menangis sampai macam tu? Pasal dia tahu dia buat dosa apa. Ada silap dia buat, dia tahu dia buat silap apa. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, aku silap, ya Allah, aku menyesal sungguh, ya Allah. Kita tak ada, tak berasa macam tu, nak titik air mata pasal dosa, tak ada. Mana pernah dia keluar air mata pasal dosa? Tak pernah. Pasal apa? Tak berasa berdosa. Pasal apa tak berasa berdosa? Menunjukkan bahawa kita sedang tenggelam dalam dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini nak buat macam mana? Tapi itulah kita. Maka cara dia ialah banyakkan zikir. Antara zikir yang dibuat, yang diajak oleh Nabi SAW untuk kita perbanyakkan, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, apa dia? Nabi SAW kata apa? Man qala, inna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nama zikir tu ialah al-baqiyatus salihat. Tu nama dia. Aku tak tahu lagi. Tahlil la ilaha illallah. Takbir Allahu akbar. Tahmid alhamdulillah. Tasbih subhanallah. Tapi kalau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, nama dia al-baqiyatus salihat. Inna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tanfuzul khutaya kama tanfuzul syajarata waraqaha.
Sungguhnya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar ini akan memadamkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa seperti mana pokok menggugurkan daun-daunnya yang kering. Itu antara amalannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, apakah amalan zikir yang boleh membawa kepada pengampunan dosa? Kata Nabi SAW, ma min abdin yasjudu lillah sajdatan illa kataballahu bihi hasanatan wa muhyat anhu bihi sayyiatan wa rafa'a bihi darajatan. Tidaklah seorang yang sujud kepada Allah dengan satu sujud melainkan Allah akan menulis baginya satu pahala, Allah akan padam baginya satu dosa, dan Allah akan angkat baginya satu darjat. Hana? Di antara amalan penghapus dosa ialah perbanyakkan solat. Faham tak? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, salli ala sayyidina Muhammad, dengan banyak berzikir hati jadi tenang. Hati gelisah, resah. Macam mana nak bagi hilang rasa gelisah, resah ni? Maka perbanyakkan zikir. Allah sebut dalam Quran, illa zikrillahi tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah dengan zikrullah itu hati akan menjadi tenang. Salli ala sayyidina Muhammad. Habis, ada berapa jenis zikir nak habis? Lima minit lagi insyaAllah. Saya akan tinggalkan dengan berapa amalan zikir yang tuan-tuan boleh buat. Yang pertama, zikir bila sakit, ada risau, ada bimbang. Apa Nabi ajak kita? Rasa bimbang, rasa gelisah, rasa macam risau, sakit. Apa zikir dia? Nabi SAW ajak dekat kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Subuh baca, asar baca. Allah akan lindung kita pada hari tersebut. Lindung daripada musibah, lindung daripada benda yang tidak kita ingini, daripada langit, daripada bumi. Dengan nama Allah yang tidak memberikan mudarat sesuatu di bumi, juga sesuatu di langit, Dia Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Zikir yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad. Zikir yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad, amalan yang kita boleh buat untuk kita menghilangkan rasa resah, sakit, risau, kebimbangan, terutamanya kepada orang yang nak melahirkan anak. Tengok tu, ada menantu kita nak bersalin. Duk tunggu nak bersalin tu, salli ala sayyidina. Sakit sebagainya. Nabi ajak dekat kita doa Nabi Yunus. Siapa tahu doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tu, salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, kalau sakit, baca doa apa? Kalau sakit atau menziarahi orang sakit, atau ada anak kita yang sakit, atau keluarga kita yang sakit, baca doa ni, diajak oleh Nabi SAW. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Saya baca pelan-pelan, tuan-tuan tulis. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allah, bukan tu, silap tu saya duit istighfar, silap. Macam mana salih asimat Allah, padam. Allahumma rabban nas. Betul. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa, azhibil ba'sa ishfi anta syafi
ishfi anta syafi. Allahumma rabban nas azwil ba'sa ishfi anta syafi. La shifa'a illa shifa'uka. Shifa'an la yughadiru saqama. Ulang balik. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Boleh? Ha. Tak ada dalam Quran hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan boleh rujuk kepada Fadilatul Syekh Al-Doktor Al-Googli. Doa kesembuhan. Doa kesembuhan. Jadi Allahumma rabban nas itu. Azibil ba'sa ishfi anta syafi. Kalau penyembuh. La shifa ila shifa'uka. Tidak ada kesembuhan. Melainkan kesembuhan daripadamu. Shifa'an. Sembuhkanlah. La yuqadru suquma. Dan jangan berulang lagi penyakitnya. Hilangkanlah dan jangan bagi berulang lagi. Salih Azimah. Nah, doa yang dibuat oleh Nabi SAW. Bila ziarah seorang sahabat. Dan buat doa Nabi SAW. Pegang dan doa ini. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Nah? Apakah doa pula, zikir pula ketika dibebani dengan masalah dan tekanan hidup? Yang kedua. Dalam hidup, dalam tekanan. Salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah, lagi seminit. Doa seorang sahabat berjumpa Rasulullah, tolong sihat saya ni. Utang keliling pinggang, susah ni nak buat lagu mana ni. Bebanan hidup, tekanan hidup. Nabi SAW ajak dekat dia doa. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wa a'udzubika min al-ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid walid bait ni wa qahrir rijal. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk doa ni dalam al-ma'thurat. Kita al-ma'thurat tu zikir ataupun amalan jauh daripada bebanan hutang. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada rasa sedih dan duka cita. Aku berlindung kepadamu daripada lemah dan malas. Aku berlindung kepadamu daripada pengecut dan bakhil. Aku berlindung kepadamu daripada bebanan hutang dan tekanan orang-orang yang jahat. Salih ala Sayyid Muhammad. Yang terakhir. Salih ala Sayyid Muhammad. Terakhir. Yang ini penting. Apa dia? Nabi SAW ajak dekat kita satu amalan yang tuan-tuan tolong jangan tinggal dah sampai bila-bila. Apa dia? Nabi SAW kata apa? Man salla alaiya hina yusbihu asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Yang ni tak payah tulis, hafal dah. Siapa yang berselawat kepadaku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang, maka dia akan mendapat syafa'atku nanti pada hari kiamat. Penting. Cara nak dapat jaminan syafa'at Nabi SAW, selawat pagi 10 kali, petang 10 kali. Paling kurang selawat Allahumma salli ala Muhammad, paling kurang. Tapi gamak kan nak panggil Muhammad saja, tu Nabi kita. Panggillah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi takkan nak berhenti tentu saja. Nu ahli keluarga dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Paling tidak 10 kali pagi, 10 kali petang. Saya suggest kompilkan sekali dalam
sebelum daripada doa. Lepas sembahyang subuh, zikir. Sebelum nak angkat tangan doa tu, selawat dulu 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 10 kali, sama juga selepas asar. Lepas zikir, sebelum nak baca doa, zikir dulu, selawat dulu 10 kali. Kemudian baru kita baca doa. Baru boleh lekat, insyaAllah. Salli ala sayyidina Muhammad. Cukup agak lah. Banyak lagi zikir lain-lain tuan-tuan boleh cari sendiri insyaAllah. Pastikan kita ni jadi di kalangan orang yang berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita di kalangan orang yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengampungkan seluruh dosa-dosa kita. Dan insyaAllah Allah mengizinkan kita nanti mudah-mudahan dengan rahmat dan kasih sayang Allah untuk melayakkan kita melangkah masuk ke syurga Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekali itu, kita jumpa lagi di lain masa ketika aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'Asr. Innal insana lafii khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ustaz, masya-Allah. Allah barakah Thank you.